guys, kita sekarang lagi ada di Angel Billabong ya. Ini ada di Nusa Tenggara. Ini di belakang saya ini ombaknya sangat keras sekali ya. Dan kita bisa turun ke bawah di mandi. Tapi ini sangat berbahaya karena ombaknya sangat gede ya. Jadi ini pernah kejadian katanya orang waktu itu sudah intermediate tapi kebawa ombak meninggal. Jadi sangat berbahaya juga buat kalian jalan. Harus lebih berhati-hati lagi di mau turun ke bawah. Oke guys. Bawah sana ini bisa turun juga ya guys, jadi udah dibuatin tangga. Jadi buat kalian ingin foto cantik atau ingin foto pre-wedding bisa ke bawah dan lebih aman karena itu ombaknya kita bisa ketahuan dari sana, jadi bisa turun ke sini. Oke. Guys, sekarang kita lagi ada di Broken Beach ya, ada di belakang sana. Jadi ini kayak batu karang terbentuk ada lubangnya, jadi ada pasang dari laut, sangat indah sekali. Jadi buat kalian yang ke Nusa Tenggara, kalian harus ke Broken Beach, tempatnya sebelahan dengan Angel Billabong. Oke guys. Guys, kita sekarang lagi mengelilingi Broken Beach ya. Jadi ada kayak satu lingkaran, jadi kita bisa putar. Jadi sekitar lingkaran ini banyak spot-spot foto yang kalian bisa foto. Dan udaranya sangat dingin sekali karena anginnya kencang. Sinar matahari nggak begitu terik. Tapi untuk mengelilingi ini tidak begitu susah. Jadi enak. Jadi buat kalian yang takut kram dan lain-lain, ini tidak ada masalah di sini sama sekali. Oke guys. Guys, ini barusan ada keuntungan banget ya, bisa lihat pantai di dalam sini, katanya